pantauan arus lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta. Ini saya di depan apa ini ya? Holiday Cafe and Kitchen Holiday. Ini macet Soko itu nyampe ke sini nih. Dari lampu merah Soko macetnya sudah nyampe ke sini. Itu ada paling belakang tuh bus EK cepat, di belakangnya ada beberapa kendaraan truk. Tahun baru 2023 menjelang tahun baru. Mobil truk pasir masih jalan. Banyak mobil plat luar kota yang datang ke Magelang. Wisatawan mungkin berkunjung ke saudara, pulang kampung atau liburan datang ke Magelang. Nih, kemacetan di akhir 2022. Sekarang tanggal 30 Desember 2022. Situasi lalu lintas Kota Magelang seperti ini. Ini di depan Beringin. Jalan Beringin. Ini kalau ke sana itu belok kanan itu ke arah Pasar Gotong Royong ke SMA Tarakanita. Di dekat SMA Tarakanita kondisi lalu lintasnya seperti ini. Bisa Anda lihat. Ada bis EK cepat lagi itu di belakang. Arus lalu lintas Kota Magelang padat, bis pariwisata padat. Lampu merah Soko ini macet, ini lampu merah Soko. Ini di depan Grand Artos, Grand Artos Hotel. Situasi lalu lintas Kota Magelang 30 Desember 2022. Kendaraan-kendaraan besar masih banyak yang lewat. Itu ada bis maju lancar. JPU di sub EJU